Oke lo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ferry Anwar. Ini pertama kalinya gue main game MotoGP 24 di karir mode ya teman-teman ya. Dan kita langsung lihat saja rider lagi ya. Apa namanya? Kita bakal main di level hard teman-teman ya. Kita bakal main di level hard dan ini dia pertama kalinya untuk mainin karir di game MotoGP 24 ini ya guys ya. Dan ini dia Ferry ya guys ya untuk overall standing. Di sini kita ada di posisi ke-8 ya guys ya. Dan ini dia sirkuit yang akan kita lalui guys ya. Untuk pertama kalinya kita bakal di Thailand ya guys ya, di Thailand di Chang, terus kita ke Malaysia dan berikutnya kita langsung ke Valencia guys. Wah, gokil sekali ya guys ya. Wah, ini Kak, kalau kasih tau gue kalau misalkan ada yang kurang guys, tanpa lama-lama kita langsung mainin saja guys ya. Ini dia di sirkuit Thailand Chang International Circuit. Kita langsung ke Go to the Grand Prix teman-teman ya. Dan di sini gue, kalian bisa lihat di sini gue main di level hard teman-teman, gak realistis ya, kemarin realistis gila sih guys ya. Dan di sini gue bakal ilangin untuk free day begini, kualifikasinya kita ilangin ya, karena gue masih belajar juga untuk di karir ini teman-teman ya. Dan di sini kita 6 lapnya kita gak bisa diganti guys ya. Jadi kita langsung mainkan saja guys. Ini dia karir Ferry Anwar di MotoGP 24 ya teman-teman ya. Langsung kita mainkan saja guys ya. Buat kalian juga yang ingin request, silahkan request di kolom komentar untuk request game atau balapan apa yang ingin kalian saksikan ketika gua yang mainin ya guys ya. Let's go, tanpa berlama-lama kita langsung mainkan saja. Ini dia karir gua Ferry Anwar di MotoGP 24 teman-teman, yang dimana gua sekarang sedang menduduki klasemen atau peringkat ke-8 teman-teman ya. Ini kalau gak salah masih Moto3 gak sih, kalau misalnya masih Moto3 ya, di sebelah kanan bawah ya guys ya, di Thailand GP Moto3 guys. Jadi di sini gua masih di Moto3 ya teman-teman ya, nanti masuk ke Moto2 langsung masuk ke MotoGP. Semoga karir gua bagus di MotoGP 24 kali ini teman-teman ya, karena di video sebelumnya di MotoGP 23 ataupun MotoGP 22 gua belum sempat mainin karir mode teman-teman ya. Let's go, kita langsung mainkan saja. Ini dia Moto3 ya guys ya, untuk starting gridnya si Ferry Anwar keberapa tadi ya, karena gua nggak ikut kualifikasi jadi gua kayaknya di random saja di starting grid berapanya, gua nggak tahu ya guys ya. Kita langsung ke bike setup dulu aja guys, seperti biasa kita load yang di sini beda ya, bukan MotoGP guys ya. Aduh, gua setting dulu gak sih guys ya, kita ke manual setup dulu kali ya guys ya. Kita ke, aduh ini ada yang ke, oh ini guys sticknya ke ini guys, kita ke suspension aja guys ya. Di sini gua settingnya standar aja kali ya, standar aja dulu guys semuanya guys ya, gak usah disetting dulu, nanti aja guys gua settingnya guys ya, biar nggak lama guys. Langsung kita gaskan saja tanpa berlama-lama, kita go to track. Untuk ban depan gua bakal pilih medium kompon dan ban belakang gua bakal pilih medium kompon juga teman-teman ya. Let's go, sebentar guys. Oke, kita langsung mainkan saja. Ini dia karir Ferry Anwar pertama kalinya gua mainin karir teman-teman ya. Let's go. Dan di sini gua seperti biasa akan menggunakan saku kamera helmet guys ya. Oke, let's go, kita menggunakan kamera helmet saja guys ya. Oke, dan di sini gua menggunakan transmisi manual teman-teman ya. Hati-hati guys, let's go. Wah, sepertinya level hard agak cukup kesulitan gua teman-teman untuk di Moto3 kali ini guys ya. Slow. Nice, santai saja dulu guys. Ferry Anwar masih oke. Kita harus menjadi posisi pertama ya teman-teman ya. Oke, sabar. Agak lama naiknya guys ya di transmisi ke, terlalu melebar di transmisi ke 5 ke 6-nya agak sedikit lambat teman-teman ya. Let's go. Kita sikat abis. Gas. Bagus sekali, langsung transmisi 6. Let's go. Cornering, hati-hati lep. Nice. Sikat lagi guys ya. Oke, berhasil menyalip guys. Hati-hati, belokan tajam teman-teman ya. Sikat abis lagi guys ya. Nice, bagus masuk. Hati-hati. Good. Nice. Oke, seperti balapan MotoGP aslinya teman-teman ya. Let's go. Belum berasa guys, ini karena ini Moto3 jadi tidak terlalu kebut-kebutan gitu ya teman-teman. Aduh, bagus. Hati-hati guys ya, kita fokus dulu guys. Kita berada di posisi ke-12 teman-teman sekarang. Nice. Bisa menyalip di sektor berikutnya, langsung sikat abis di posisi ke-11. Sekarang kita menduki ya guys ya. Let's go.
Hati-hati guys ya. Langsung di sini aja. Set. Oke, terlalu lebar mungkin ya. Tapi tidak apa-apa. Let's go. Kita beradain motornya juga guys, kali-kali ya guys ya. Kita pindah-pindah aja untuk kameranya guys. Biar tidak bosen ya. Nice. Oke, masih ada beberapa lap lagi untuk agar gua bisa menyusul yang lainnya guys ya. Oke, let's go di Moto3 ini. Oke. Aji ditutup. Oke, sebelah sini aja guys. Ayo, salah-salah gua. Slow. Oke, kayaknya kalau misalkan hujan lebih seru guys ya. Nice. Cornering gua mantap sekali, tapi melebar ke kiri teman-teman ya. Apakah gua bisa menduduki peringkat pertama di barat balapan perdana gua di video kali ini teman-teman ya. Let's go, kita langsung salip saja di sini. Nice. Low. Wah gila. Belokan tajam, hati-hati teman-teman. Suaranya lucu ya guys ya, kalau misalkan Moto3 ini guys. Oke. Nice sekali, seperti suara motor capung guys ya. Sikat. Bisa di sini yuk. Sikat guys, cakep banget, nice. Aduh masuk, langsung nyalip. Masih belum. Nice. Gila, sengit sekali teman-teman. Oke, ayo Per, let's go Per. Gue sini aja sikat guys. Cier, kurang masuk cuy. Wah, sepertinya kita mengalami kesulitan di balapan perdana kita guys ya. Tidak apa-apa guys, kamu juga belajar ya teman-teman ya. Ini kagak ada ngebut-ngebutnya pisan belum, gila motor gue ya. Jir, masih ada beberapa lap lagi guys ya. Semoga kita bisa comeback teman-teman. Salib guys, cakep banget. Good. Terlalu maksa tapi bagus lah ya. Nice, let's go. Sikat guys. Nice. Melebar dia anjir. Dia melebar coy. Bagus. Salah gue guys. Mau pergi guys ya. Low. Nice. Low. Sikat abis lagi guys di sektor sini guys. Sikat. Low. Gas. Gas, cakep banget good. Kayak suara capung anjay. Hati-hati guys ya, melebar bagus. Ada yang melebar good. Masih ada beberapa lap lagi teman-teman ya. Posisi gue masih ke 8 guys ya. Kalau misalkan gue finish di posisi 7 nih guys. Kalau bisa jangan ke 7 guys ya kita guys ya. Bisa lah ya, masih ada 2 lap lagi guys. Terakhir sisa lap. Let's go, bisa guys, yuk bisa guys. Main di level hard ini teman-teman ya. Let's go, kita masuk di tim Honda teman-teman ya. Hati-hati. Hati cornering-nya. Ikat lagi guys. Oke. Okay. Nice. 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 Ih, gila. Nice, cakep. Slow, tahan. Masuk guys. Cakep banget, good. Terlalu maksa namun bagus cuy. Nice. Slow. Gas. Cakep. Sikat. Masuk yuk. Masuk yuk. Sip. Cakep banget teman-teman. Nice.
Gila gokil. Terlalu buru-buru. Nice. Bisa sih harusnya ya. Harusnya bisa sih nih guys ya. Oke, masih ada satu lap lagi teman-teman. Let's go. Kita masuk ke lap kelima teman-teman. Harusnya bisa sih ya. Harusnya bisa guys. Gila hampir crash. Let's go. Ya Allah. Good. GG. Nice. Hati-hati. Gas, cakep. Ferry Anwar fast lap, let's go. Ferry Anwar fast lap teman-teman ya. Stikat abis. Cakep banget, let's go. Kita lihat starting, starting gitu. Klasemen nantinya guys ya. Gas, GG comeback sih bisa sih ini mah guys ya. Stikat dua-duanya. Gila gokil banget ke sih guys. Gokil banget ke sih guys. GG. GG. Oke, sudah mulai mendung cuaca sepertinya teman-teman ya. Gila epic, aduh anjir. Nice. Bagus. Tahan guys. Ajam ini guys. Wah bahaya. Let's go, let's lap teman-teman ya. Let's go. Let's lap guys ya. Let's go. Jangan sampai jatuh guys ya. Salah. Oke. Good. Tenang. Slow. Santai. Ayo fair. Aduh. GG ya Ferry Anwar guys ya, karir pertamanya guys ya, dapat 12 poin teman-teman ya di balapan sirkuit Cang kali ini teman-teman kita. Gas. Awas hati-hati belokan tajam. Cakep. Gas. Ada yang crash guys, sektor 3 teman-teman ya. Yuk gas, slow. Tenang teman-teman ya, let's go. Ini karir gue kayaknya bakal bagus guys ya. Semoga di MotoGP juga nanti bagus karir Ferry Anwar ini guys ya. Good. Hati-hati guys belokan tajam. Jangan sampai crash, ini dia sektor terakhir. Pas bener. Gila, 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 gila. Indonesia Honda Team teman-teman ya. Mantap sekali guys ya, gokil sekali. Ferry Anwar Ferry. Gila gokil guys ya. Dan kita lihat guys ya, ini dia Ferry Anwar. Reply-nya gak usah guys ya. Lagian gak usah, kita langsung pemotretan aja teman-teman ya. Di sini kita bisa melakukan pemotretan teman-teman. Aku cepat dulu guys. Oke, ini dia Ferry Anwar. Beuh, gila. Beuh, gila garang banget guys ya. Saya kayak motor capung anjay. Dis. Beuh, gila guys ya. Ferry Anwar guys. Oke guys, kali kita ilangin dulu untuk gambar ya guys. Ini dia guys ya. 32. Kenapa gua pilih nomor 32? Karena ini teman-teman ya. Apa namanya?
Umur gue sekarang 32 guys ya. Gokil gak sih guys, Ferry Anwar jadi seorang pembalap MotoGP yang disponsori oleh Idemitsu teman-teman. GG sekali ya. Ini apa nih kok ini? Oke udah guys ya, cukup guys. Langsung continue aja. Dan kita lihat guys ya, ini dia Rider Champions David Alonso. Memiliki poin 279 guys. Wah, anjir gua naik guys ya. Kita naik ke posisi 6 teman-teman ya dari Indonesia guys. Kita berhadapan dengan gas-gas KTM. Oh, KTM kita salip nanti guys ya. Ada David Alonso di klasemen pertama teman-teman ya. Terus ada Daniel Holgado, ada Ivan, ada Colin, dan Indonesia gua aja kayaknya guys ya. Kayaknya gua Indonesia gua aja guys ya. Dan kita lihat guys, mantap sekali teman-teman ya. Wah, gokil sekali play again. Ini dia continue guys. Kita langsung masuk ke mana ini? Honda Trim Asia. Oh, ini guys player 1 guys. Salah tim championship-nya ya. Kita Honda itu berada di posisi ketiga guys. Gokil sekali teman-teman ya. Mantap sekali si gokil. Dan ini dia seorang Ferry Anwar menjadi sang juara di balapan Chang MotoGP Moto3 di musim ini guys. Gokil sekali ya guys ya. Gokil. Anjay, Ferry Anwar. Gokil sekali. Mantap sekali. Reward teman-teman ya. Dan sini kita mendapatkan total rupiah apa gimana nih guys ya. Dapat RP 44.400 cuy. Dan dapat XP GP Victory. Tim objektifnya kita mendapatkan 3.900 cuy. RP bukan rupiah ya. Kalau bukan rupiah itu guys, bukan guys ya. Ini kayaknya udah save otomatis teman-teman ya. Di sini kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa LB-LB-an dulu ya. LB-LB nggak bisa guys. Oke, ini dia. Terus untuk standingnya kita berada di posisi ke-6 ya teman-teman ya. Kita dapat message. Dan berikutnya kita bakal masuk ke MotoGP Malaysia teman-teman ya. Oke, untuk di video kali ini part 1 kita akhiri sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa buat gue subscribe, share, komen, dan like juga video ini agar gue makin semangat lagi bikin kontennya di karir MotoGP Ferry Anwar guys. Thank you parah teman-teman ya.